Rempah-rempah yang Chef Rizal guna, dia ikut nenek dia buat sedikit. Dia blend, ya, dia blend sendiri. Ya, dia tak pakai rempah serbuk. Itu dia dah, nanti you all
jangan lupa rasa. This is different. What umur berapa you start to masak, tolong dia? Untuk benda ni, saya kenal benda ni, start saya tolong lah, bukan makan tu dah lama lah, dah kecil lah. So, start saya buat benda ni, saya tolong, umur saya 12. Ush, lama. Saya gunakan dekat kampung, dekat Balik dia famous dengan gulai batang pisang. Gunakan dekat sana, saya akan cari batang. You tipu ni, sebenarnya you ambil kesempatan tu masuk hutan. Ya, tak lah, masa kecil memang kita a lot. Tapi the taste is original. Okay, membantu. Daripada dia buat 5 jam tadi tu, Syah Bahar berapa jam? 2 jam saja kan kita boleh cut. 3 jam kita boleh potong. 3 jam tu I rasa kalau I tidur tu tak mata besar ke? Tak. I mean a lot of other activity we can replace dengan apa yang dia buat tadi tu. Cari tarikh-tarikh tertentu. Maksudnya every day boleh ada. Okay, so we not focus on the buffet, we focus on the store. Maksudnya ada setiap hari. Macam tu. Ubi kayu yang nenek kita buat sira, kalau nenek kita buat is a 12 hours. That is a speciality for the our nenek kita yang kita tak boleh buat sampai sekarang. And then one more thing is dia pakai kayu api dan juga sabut. Kita pakai dapur gas. Itu Malay, Western, Chinese, cool kitchen dan juga pastry kitchen. So kita satukan 5 kitchen ni untuk memperagakan di bulan Ramadan ni. So menu yang kita terap kat sini merangkumi dalam hampir 100 menu yang kita cuba hidangkan. So menu yang ada pada kita adalah menu public one, public two untuk public, dan juga menu persona untuk dikatakan apa, untuk event. So menu yang ada kat sini, kita ada 8 stall. Satu daripada dia, kita ada sate, daging, ayam dan juga perut. Lepas tu kita ada Pantai Timur, nasi dagang, masuk gulai kawah yang tertera, ayam, kambing dan juga daging. Daging jadi campur, daging yang dimasukkan dengan perut dan juga tulang. Kita ada kambing variation harissa yang memang menjadi tetamu, pilihan tetamu yang daripada 2015. So kita ambil kembali untuk tahun 2020 sebagai satu kenangan untuk kambing lem harissa. Ini salah satu juga menu yang daripada tetamu yang pernah datang dengan kita. So kita satukan, kita buat untuk pada buffet, kita ada 8 menu yang tertera. Satu daripada dia adalah nasi jintan selasih, ayam panggang bersama kecup manis. Kita ada daging hitam, gula udang bersama nangka dan juga sayur kampung. Sayur kampung ni kita gunakan 8 jenis sayur kampung. Sayur kuri, maman, meranti, pucuk ubi dengan jantung pisang. So kita harmonikan kali dengan ubi keledek bersama pucuk labu manis. Itu yang kita sediakan modern sikit ke sini. So dalam pilihan yang tertera, kita ambil mungkin 5-6 dish daripada 2 tahun lepas. So created by chef sendiri, kita ambil dalam 10. So kita infusekan lagi dengan menu untuk 2020. So kita satukan. Dan tahun lepas menu apa yang paling orang suka? Tertera dengan kambing. Salah satu pilihan yang memang tak dapat dinafikan. Selama yang saya kerja sekalian yang saya ada sekalipun, saya rasa perapan dan juga cara baking dia, cara bakar dia tu memang lain daripada yang lain. Salah satu dia yang paling kira yang saya berani propose adalah dia punya marination. Dia punya marination tu yang membuat gila yang ada pada tempat lain yang selama ni saya rasa. Macam kita ada ayam percik. Ayam percik ada satu juga yang ni, dendeng. Ada satu pilihan daripada yang tahun lepas juga. Termasuk kita ada laksa. Laksa Sarawak, laksa utara, mi mamak, rojak pasembu yang memang tertera yang punya order sebab tak ada sate. How impact
how important sate. Yeah, we want to change something, tapi sometimes we have to tarik balik. Okay, sebab dia orang. Yeah. Ni untuk apa? Air. Eh, wait, wait ya. Tak. Dia nak serapkan dia punya barang. Dia nak moistkan dia punya tadi. Yeah. So mission here. You as a warga, ya kita warga kota lah kan, kita kan berhijrah dekat sini. You miss your punya masakan, tetapi untuk nak nampakkan lebih grand, untuk nak bawa klien you ke kawan-kawan yang dia ada topik tambah supaya dia nampak lebih kelas. Jadi pilihan adalah pulang ke Singapura. Ya. Nanti jangan lupa tulang rusuk ni, you all perlu rasa. Ini hasil turun-temurun. Menu ni dikatakan menu kampung. Menu dikatakan menu orang. Disebabkan sup ni, dia boleh memperagakan bermacam-macam. Dengan sup, dia ada nasi, dah jadi. Kita ada noodle, dah jadi. Kita ada apa saja pun jadi dengan dia. Cukup sekadar cicah dengan sambal ataupun marinade, kita bakar dia. So disebabkan kita separatekan dia. Kalau kita satukan dia, dia punya flavor yang kita nak, takkan dapat lagi. Apa yang mahal itu adalah salah satu dia, gula rawan lah. Sebab gula rawan ni dia susah nak dapat dan mahal. So dengan mahal itu, kita cuba kepandaian kita olahkan jadi lagi lebih value. Jadi buat sup, muda dah ingin jadi sup, dan yes, aku asingkan dia. Asingkan dia lagi. Oh, so daripada daging ni, kita perapkan dia. Itu ada dia punya rempah ratus dia, dan di sini ada dia punya infus rempah basah dia. So kita asingkan dia. Kelebihan dia pula kat sini, saya ada tambah sedikit panggil lobak asin untuk sparkkan sup ni jadi lagi gila. Buruk dan hodok, I tak suka. Tetapi it's because of the traditional dia sayang. Ini buat 12 jam sayang, 12 hours you can get this texture. Ya. Lambat tu api kena slow. Rupa hitam lah. Dia caramel kan. Kalau lama-lama dia burn, kalau api tu kecil sampai ubi tu masak lah. So dia lagi juicy. Kita makan ke mana tu? Tapi dia tak manis lah. Dia try, dia tak manis. Bukan macam caramel nipis. Tak ada, sebab kan kabinet baru sekarang ni, Menteri Kesihatan kata jangan banyak gula sangat, nanti diabetes. Woo!